lalu segala janji di kota. Kerja baik pulih yang dilakukan secara kerjasama antara anggota Regimen 506 Askar Wataniah dari Kem Rantau Panjang, UAC Berhad dan juga BH Petrol cukup membuat Wan Mustafa tersentuh dengan keikhlasan pengarah BH Petrol, Lieutenant General Bersara Datuk Seri Haji Muhammad Ali Alwi dan juga Major General Bersara Datuk Paduka Ghazali Ibrahim yang turun padang menyudahkan kemasan akhir yang masih berbaki. Sekarang ini apa yang telah direpair, seperti dia tukar dia punya atap, taruh atap yang bukan jen biasa lah. Dinding, lantai yang tailor ditukar pun sama sekali, hampir sebulan orang kata sempurna lah. Inilah detik yang akan dikenang Wan selama-lamanya. Sukar untuk dipercayai, tetapi setiap nilai yang diberi amat besar ertinya dalam perjalanan kehidupan Wan Mustafa, Wan Yusof dan keluarga yang masih bersisa ini. Biarkan begitu saja. Dibawakan khas oleh BH Petrol menjana pemanduan masa depan. Thank you.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Atika Mamanai. Baik, ancaman bom di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menyebabkan perbicaraan kes rasuah dan salah guna kuasa Dato' Sri Najib Tun Razak berhubung dana SRC National.